Oke guys, kita di boothnya Honda. Coba kita lihat-lihat. Di sini ada mobil listriknya Honda. Nah, ini mobil listriknya Honda nih. Lucu sekali ya modelnya. Modelnya seperti ini. Listriknya Honda. Saat cuma dua pintu ya. Belakangnya keren nih. Honda E. Model ini. Coba kita lihat lagi. Di sini ada mobil Honda yang lainnya nih guys. Honda SUV E. Prototype. Tidak boleh disentuh. Honda SUV E prototype. Modelnya keren, warnanya ada ungu silver. Velgnya gede banget. Pakai ring 20. Nah, ini Honda bersama Pertamina kerjasama nih. Pertamina Honda. Mobilnya kotak. Kayak mobil di Jepang. Mobil Jepang kan mobil kotak kayak gini, kayak Karibun. Apakah bisa dibuka? Ternyata dikunci ya, guys. Nah, ini modelnya. Dari belakang seperti ini ya. Selanjutnya ada mobil Civic apa Accord, Accord elektrik seperti ini ya. Nah, ini untuk HR-V. HR-V-nya warna apa nih? Coba kita lihat. Oke, ini interior untuk HR-V. Kalau untuk layarnya mungkin ukuran 8 in ya. Nah, ini untuk dalamnya. Ini setirnya ada start stop engine. Ini untuk joknya juga udah. Masih mas ya. Itu udah ada AC-nya ya. Cukup tinggi di sini, sudah panoramik. Kalau ini warna apa, Mbak? Sen kaki. Ya. Kalau itu yang lebih muda? Ya enggak, itu belum buat ini pajangan. Oh, pajangan. Oke. Kan customer. Nah, ini untuk WRV Racing. WRV Racing. Nah, ini BRV-nya sudah dimodifikasi nih, guys. Jadi bisa buat bawa tenda. Coba kita lihat. Oh, bisa buat foto-foto nih. Jadi BRV-nya ada Honda Sensing High Ground Clearance, bagasi kabin luas. Nah, ini ceritanya dia lagi camping ya guys. Sudah bawa tenda, lalu ada tatakannya, ada bantalnya. Nah, bawa anak-anak bisa nih. Oke, kita lihat dari belakang untuk WRV-nya. Keren, ini udah dimodif ala-ala racing. Ada apa lagi di sini? Ada Honda City. Coba kita lihat CR-V yang baru nih. CR-V electric vehicle. Nah, ini untuk CR-V electric vehicle-nya, dia model RS. Tampilannya keren. Untuk velgnya
cukup lebar, cukup tinggi, pakai ring 19. Sudah 360 ya. Ini dari dalam. Kondisi interiornya seperti ini ya. Interiornya sudah panoramik sunroof. Coba kita lihat dari belakang modelnya. Dari belakang keren banget. Ini ada lagi model CR-V yang lain. Sudah semua. 7-seater. Ini sudah 7-seater nih untuk CR-V-nya. Ini CR-V yang terbaru nih guys, sudah 7-seater. Nah, di sini ada varian yang lain, varian sedannya, hatchback. Ada CRZ Hybrid, warnanya kuning. Nah, ini keren nih. Velgnya 2-ton. CRZ. Keren nih, guys. Nah, ini ada HR-V warna merah. Marun. Situ ada Honda Civic. HR-V RS. Luar sekali ya Brio RS. Nah, ini mirip-mirip kayak Brio. Ini kayak Suzuki ya model-modelnya. Nah, ini untuk interiornya. Ini Civic RS. Modelnya keren. Civic RS. Interiornya coba kita lihat. Ini kayak CR-V yang baru tadi ya, model interiornya. Seperti ini. Modelnya rendah banget. Jadi beda nih sama Civic Turbo, beda ya modelnya, udah tet baru lagi. Dari belakangnya udah beda. Ini untuk belakang dari Civic RS. Nah, di sini ada game. Nah, Honda Sensing game. Sini HR-V putih. Terus di sini ada CR-V. Kalau mau lihat BRV nih ada di sini. Honda BRV. Di sini ada City Hatchback. City Hatchback RS. Nah, ini untuk interior City Hatchback ya. Untuk joknya juga pakai jok Isofix.
guys. City Hatchback RS. Ini untuk mobil balap. Mobil balapnya Honda nih guys. Honda Racing Indonesia. Kalau mau mainan balap-balapan juga ada di sana. Game balap. Jadi ini rekor Nürburgring 7,4. Rekor time. Nah, ini WRV. WRV yang baru ya. RV ini lebih lega nih posisinya ya. Sebenarnya mirip-mirip HR-V, cuma HR-V kelasnya udah beda. Ini kelas 200-an ini. Joknya juga udah enak banget ya. Oke guys, kita lanjut ke boot yang lainnya. Brio Satya warnanya hijau.